Jadi yang saya hormati bahwa kesehatan dipandang sangat penting sekali dalam pembangunan. Karena indeks pembangunan Kota Tasikmalaya ini sama menjadi standar nasional bahwa indeks pembangunan manusia ini diukur dari pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Untuk IPM, Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun ini ada terus peningkatan. Dari tahun 2012, 67%, sekarang sudah di angka 71,51%, trennya naik terus. Dan daya beli di angka 68,35. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Musrembang Sektoral di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.